Selamat sore, selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kita semuanya, yaitu di channel Remember Me 74. Di dalam kesempatan sore hari ini, tepatnya jam 16.51, ini saya sedang melaksanakan sebuah finishing untuk channel Remember Me 74. Mudah-mudahan apa yang selalu saya berikan atau saya bagikan di channel Remember Me 74 ini bisa selalu memberikan hiburan untuk teman-temanku semuanya dimanapun berada. Dan untuk tema atau topik di dalam kesempatan hari ini, saya ingin mencoba mengangkat satu tema, yaitu kemungkinan saya beri judul saat suami merantau, istri di rumah. Nah, seperti itu ya. Jadi cerita ini dialami oleh seorang pemuda yang bernama Ardi, yang mana dia ini mempunyai seorang kakak ipar yang cantik yang bernama yaitu Mbak Siska. Seperti apakah kisah selengkapnya dan bagaimana serunya kisah yang dialami oleh si Ardi ini dengan kakak iparnya? Mari kita simak sama-sama saja, tentunya di channel Remember Me 74. Dan untuk durasi di dalam kesempatan hari ini, durasinya cukup panjang, yaitu sekitar 49 menit ya. Mudah-mudahan ini tidak membosankan, tetapi malah sebaliknya, yaitu bisa menghibur kawan-kawanku semuanya dimanapun berada. Don't leave me alone.
for the answers to the universe. Waiting for someone to wake me up. Tell me that this is all just a dream. I'm still waiting, waiting for a different sign. Waiting for someone to take me away. Get these thoughts off my mind. As I wait, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep.
all the answers to the universe. Waiting for someone to wake me up. Tell me that this is all just a dream. I'm still waiting, waiting for a different sign. Waiting for someone to take me away. Get these thoughts off my mind. Jadi setelah menikah itu abangnya si Ardi yang bernama Bang Anton ya, itu mengajak istrinya itu untuk ikut tinggal di rumah orang tuanya, yang mana di situ itu juga tinggal si Ardi, ya kan? Akan tetapi suatu hari si Anton, yaitu abangnya si Ardi, suami daripada Mbak Siska ya, itu mendapatkan satu tugas untuk apa? Dinas ya, dinas keluar kota untuk beberapa lama, sehingga dia pun harus meninggalkan istrinya itu di rumah di mana Ardi itu tinggal, ya kan? Sedangkan si Ardi ini kan begitu mengagumi dan mengidolakan kakak iparnya itu, sehingga dengan adanya kesempatan yang seperti itu, dia pun mencari-cari cara ya, mencari cara bagaimana supaya dia bisa berakrab-akrab dengan Mbak Siska, yaitu kakak iparnya itu. Jadi cerita ini cukup panjang untuk durasinya ya. Mudah-mudahan teman-temanku suka dan terhibur dengan apa yang saya suguhkan di dalam kesempatan hari ini di channel Remember Me 74 ya. Karena memang tujuan utama itu saya inginnya bisa memberikan konten-konten yang bisa menghibur teman-temanku semua dimanapun berada. Karena kalau teman-temanku tidak terhibur dan suka dengan apa yang saya berikan di channel ini, tentu channel ini tidak akan bisa berkembang, ya kan? Kemudian untuk teman-teman yang sudah selalu mendukung channel ini dengan cara yaitu subscribe, like, komen, dan share-nya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kemudian untuk teman-temanku yang baru menemukan channel ini, sudilah kiranya untuk memberikan dukungannya dengan cara yaitu subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa dihidupkan juga loncengnya. We'll be right back.
still waiting, waiting for the answers to the universe, waiting for someone to wake me up, tell me that this is all just a dream. We're still waiting, waiting for a different sign, waiting for someone to take me away, get these thoughts off my mind. As I wake, thinking of you, hoping that you are thinking of me too. Don't leave me alone.
for the answers to the universe. Waiting for someone to wake me up. Tell me that this is all just a dream. I'm still waiting, waiting for a different sign. Waiting for someone to take me away. Get these thoughts off my mind. As I wake, thinking of you, hoping that you are thinking of me too. Ardi yang tengah mencari-cari cara untuk bisa lebih akrab dan lebih mengenal kakak iparnya itu, ketika suami daripada Mbak Siska, yaitu abangnya si Ardi itu, sudah pergi keluar kota. Dan hari itu Ardi tahu kalau pada hari itu biasanya Mbak Siska itu pergi ke pasar, sehingga kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh si Ardi untuk mencari cara bagaimana supaya dia ini bisa mengantarkan kakak iparnya itu ke pasar dengan berboncengan di
motor miliknya itu. Dan ternyata usaha si Ardi hari itu pun berhasil, sehingga antara si Ardi dengan Mbak Siska itu pun semakin akrab. Nah, disinilah kisah ini mulai mendekati, mendekati ke arah di mana sebenarnya si Ardi ini ingin membawa kakak iparnya itu. Kira-kira seperti itulah ya. Jadi untuk teman-teman, saran saya untuk menyimak cerita-cerita yang ada di channel Remember Me 74 ini, jangan diloncat-loncat ya. Jadi ikuti saja terus dari awal sampai akhir, supaya alurnya itu bisa dipahami gitu. Kemudian memang untuk apa namanya, durasi pergantian kata per kata atau blok per blok begitu ya, karena tiga baris itu nanti berganti menjadi dua baris, berganti satu baris begitu ya, itu memang sengaja agak saya perlambat sedikit ya, supaya teman-teman lebih bisa apa namanya itu memahami ya kata-kata yang ada. Jadi tidak buru-buru, belum selesai dipahami tulisannya sudah berganti begitu. Jadi ini saya buat agak sedikit lambat begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini sesuai dengan apa yang kawan-kawanku harapkan untuk jenis konten yang seperti ini ya. Ya, intinya saya sangat berharap sekali teman-temanku semua bisa terhibur dengan konten-konten yang saya bagikan di channel Remember Me 74 ini. So heartless, hey, you don't care, and I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, hey, you don't care, and I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in the deep, and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep, and you know that it's all that I need, so don't leave me alone.
still waiting, waiting for the answers to the universe, waiting for someone to wake me up, tell me that this is all just a dream. I'm still waiting, waiting for a different sign, waiting for someone to take me away, get these thoughts off my mind. Don't leave me alone.
for the answers to the universe. Waiting for someone to wake me up. Tell me that this is all just a dream. I'm still waiting, waiting for a different sign. Waiting for someone to take me away. Get these thoughts off my mind. Terima kasih banyak ya kawan-kawanku semuanya karena masih mengikuti cerita ini sampai di menit-menit yang sekian ya. Artinya menit-menit yang sudah cukup di belakang ya. Ini sekitar ya hampir 40 menit teman-teman mengikuti saya untuk menyimak ceritanya. Dan sekiranya ya lanjutkan karena tinggal beberapa menit ya. Karena durasi untuk cerita hari ini itu sekitar 49 menit 39 detik. Ya, begitu. Jadi cukup panjang, semoga bisa menghibur apa yang saya suguhkan di dalam kesempatan hari ini di tanggal 11 bulan Juli 2024. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan yang sudah diberikan untuk channel Remember Me 74 ini. Dan tidak lupa pula saya selalu mendoakan untuk teman-temanku semua dimanapun berada. Mudah-mudahan teman-temanku semuanya, kita semuanya selalu dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dimudahkan segala urusan ya, dimudahkan di dalam kita mencari rezeki, dan tentunya dilapangkan ya pikiran kita ini tenang begitu ya, sehingga di dalam mengerjakan sesuatu itu bisa lebih maksimal. Nah, kalau sudah bekerja dengan maksimal, insya Allah untuk hasil juga pastinya akan maksimal ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana dulu sebelum ceritanya usai ya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih. So don't leave me alone.
for the answers to the universe. Waiting for someone to wake me up. Tell me that this is all just a dream. I'm still waiting, waiting for a different sign. Waiting for someone to take me away. Get these thoughts off my mind. As I wake, thinking of you, hoping that you are thinking of me too. Love.
still waiting, waiting for the answers to the universe, waiting for someone to wake me up, tell me that this is all just a dream. Still waiting, waiting for a different sign, waiting for someone to take me away, get these thoughts off my mind. As I wake, thinking of you, hoping that you are thinking of me too. Someone like you.